Oke, sekarang saya berada di Sri Aman. Saya on the way ke Lubuk Antu, tapi kita singgah di Sri Aman dulu. Kita tengok Sri Aman. Lama saya tak pergi Sri Aman. Panjang umur. Aku pulang meeting toh. Kawan-kawan. Kan kita janji lagi. Ya, mesti lagi. Untuk tuan anda, Sri Aman telah ditukar kembali namanya ke Simanggang pada tahun 2019 oleh Abang Joe sendiri. Jadi kini Sri Aman tidak lagi dipanggil Sri Aman, tapi dipanggil sebagai Simanggang. Jom kita jalan sikit-sikit di waterfront baru ni. Di belakang saya adalah kuil atau tokong Cina yang terkenal di Sri Aman. Betul-betul di waterfront untuk berlakunya pesta benak. Di sini juga banyak orang memancing di sini. Tokong ini ada dua patung yang agak popular, iaitu naga dan juga harimau. Anda boleh lihat di waterfront ini booth sedang dipasang untuk pesta benak. Rasanya saya tak sempat stay sini untuk pesta benak. Di pesta benak ini biasanya anda akan lihat jual-jualan barang-barang kartangan, makanan, sambil mereka melihat orang main surfing di sungai ini, sungai untuk pesta benak. Okay, licin dah. Okay, sekarang kita makan di food court Li Papa yang baru dibuat di Sri Aman. Banyak stall masih kosong, tapi bolehlah, boleh tahan. Kalau kita dah boring makan di Pasar Sri Aman, kita boleh cuba di sini. Saya order nasi kari ayam. Sayur kicap, kari ayam, ayam bagian paha dengan nasi biryani. Nasi biryani ke nasi kuning tu. Biryani ke kuning tu. Kuning. Biryani. Ada rempah. Nasi biryani lah. Nasi biryani. Cukup rasa rempah. Main try. Oke, kita coba ayam. Daging ayam nampak soft. Good, very soft. Okay, rating sedap. I like. I'm a happy customer.
Okay, kami dah sampai di Lubuk Antu. Ini adalah homestay kami. Bilik dia cantik. Ini adalah ruangan bilik tidur. Ini ekstra tilam. Ekstra kena bayar RM30 lah. Kita ada TV, ada dapur, tempat masak. Jadi kalau nak masak boleh di sini, mereka dah bagi pinggan juga. Kami akan stay di sini semalam. Di sini ada 8 buah bilik yang lengkap dengan bilik mandi, dapur, tempat tidur dan fully aircon lah. So, selesa masa baru. Kadar sewa tempat ini adalah 100.5. Kalau anda cari tempat yang boleh buat family tidur bersama-sama tapi hanya satu bilik, kalau sampai 6-7 orang pun tak ada masalah. Di belakang saya ni ada sungai. Bacang paling besar daripada Rayang Serian. Wih, besar gila. Babi ikan masin. Ikan masin pula, telur masin. Okay, sekarang saya berada di Lubuk Antu Riverine Park. Tempat ni walaupun kecil tapi cantik. So, saya akan bawa anda jalan-jalan di Lubuk Antu Riverine Park ini. Kita tengok macam mana tempat ini ya. Sekarang sudah tu petang dan bukan hujung minggu, so orang tak ramai di sini. Kenapa ia dipanggil sebagai Riverine Park? Sebab dia di tepi sungai. Lubuk Antu famous sebab dia ada berhampiran dengan Bentang Air. Sebab Bentang Air itu terkenal dengan penternakan ikan talapia. Jadi orang pergi Bentang Air, orang pergi Lubuk Antu, ataupun orang pergi Lubuk Antu, orang pergi ke Bentang Air. Di Riverine Park ini ada terabai. Orang Iban kata terabai lah, ataupun dalam bahasa Melayu perisai. Terabai ini sinonim dengan kehidupan masyarakat Iban. Jadi di Lubuk Antu, Riverine Park ni mereka ada letakkan terabai. Dan di sana pula sangat unik, saya pun tak tahu. Di Lubuk Antu ni agak terkenal dengan binatang ini. Binatang apakah itu? Itu adalah orang hutan. Mungkin tempat ini ada orang hutan kot. Agak-agak. Saya ingatkan di Sepilok ataupun di Semenggoh saja ada orang hutan. Nanti saya tanya orang sini ya, kenapa ada orang hutan di Lubuk Antu.
Kalau tak jumpa orang nak tanya, apa boleh buat lah, kita takkan dapat jawapannya. So cantik tak river rempah ni?